Ini kenapa bang bisa ganti nih? Ini kulkasnya rusak bro. Kayak gue beli baru nih, kita masuk. Oke, okay, let's go. Ini gue ada kulkas baru, Polytron, oke? Okay? Yeah. Ini juga kita buka, oke? Okay. Okay. Mantap. Barangnya Polytron ya? Barangnya Polytron bro. Mantap kali. Set. Ini kontrakan gue yang sempit nih. Oke. Ayo, kita buka dulu. Mantap, merek Polytron. Polytron model baru. Ini bro. Ini kontrak ya? Glass bro ternyata. Ini kaca bro yang terbaru nih. Kita buka-buka ya. Yuk, lanjut. Kita colokin aja ini kata tokonya. Minimal 4 jam dihidupin, jadi sambil kita colokin biar kita tahu ya dalamnya gimana, apa gimana, oke, siap. Langsung kita colokin. Colokin, langsung, gas kuy. Mantap. Nah, ini kebetulan gue udah pakai kabel Eterna ya, biar kuat. Okay. Jadi kulkas itu harus pakai kabel Eterna ya, biar dia lebih kuat, biar nanti ketika mati lampu, mati daya, dia masih ngangkat ininya. Kebiasaan kulkas itu rusaknya gara-gara colokan kitanya yang enggak ini, kabelnya kayak kabel serabut tuh. Itu enggak bagus itu kalau buat kulkas. Oke, kita cek ya, bro ya. Oke, langsung. Kita buka nih. Wis. Tuh, bro. Ini dua lemari ya? Ini dua pintu ya? Dua pintu ya? Dua pintu nih dalamnya nih. Masih grass, bro. Masih ada ininya semua ya. Nih, jadi di sini ini ada apa nih ya? Gua belum tahu nih. Oh, kita buka dulu nih. Wih, masih segelan semua ya? Segel, bro. Oh, ini buat naro-naro. Oh, ini ada. Oh, ini buku garansi nih, bro ya? Buku garansi. Ada buku garansinya nih. Buka ya. Oke, siap. Gini, ini bro buku garansinya ya. Oke, terus kita buka lagi dalamnya. Di sini ada buat ini buat naro makanan bisa, buat naro apa-apa bisa lah di sini ya. Yo. Ini lampunya nih bro ya. Oh. Oh iya, keren ya. Terus ini sama aja nih ya. Ini buat naro-naro. Ini buat naro sayuran di bawah nih bro. Ini buat naro sayuran biasa. Bawahnya nih. Banyak itu nih ya, lokernya ya. Oke, bro. Iya, bro. Ini lokernya banyak nih. Wow. Nih, bro, di sini ada juga buat apa nih ya? Ini buat naro ini kalau mau naro udang apa taruh sini aja nih. Yang berbaur lauk lah gitu ya, yang baru nih. Ini baru buat es ya. Jadi buat es batu biar berbentuk kotak es batu ya. Iya juga. Ternyata komplit ya sini. Iya bro. Komplit. Nah,
Oh ini nih bro, ketinggalan nih. Gimana? Ada tempat telur ternyata nih. Buat naruh-naruh telur di sini bro ya. Kita ambilin dulu ini ininya nih bro. Ini kelihatan banget barunya ya. Namanya unboxing pasti semuanya baru lah. Iya bro. Keren. Mantap ini ya. Hasil dari monter sama mau jadi YouTuber baru ini. Wih. Ceritanya nih. Mantap lah, pokoknya semangat terus ya. Okay. Upload terus ya. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman. Yap. Biar channel gua bisa berkembang. Oke. Dan yang nge-like dan komen dan subscribe mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Amin. Pokoknya itulah yang terbaik ya. Oke, okay, doanya yang baik-baik aja. Siap. Seger-seger ya, semua, guys. Semuain deh. Mantap. Untuk dingin udah dingin bro nih. Dingin ya? Dinginnya dia bagus ini katanya sih. Tunggu sampai 4 jam baru bisa diisi nih. Kalau mau diisi sedikit-sedikit nggak apa-apa. Cuman harus nunggu sampai 4 jam kalau mau dipulin. Biar dia tahu suhunya bagus enggaknya. Ini garansi. Ya. Bergaransi. Kita ambilin semuanya bro. Lanjut. Lanjut. Keren. Ada motifnya ya, pintunya ya. Motif bunga. Ini bunganya gimana? Oh ini masih ada ininya nih. Mungkin ada triknya mungkin. Ada yang nyangkut paling. Ah, ternyata ada ininya nih. Kan baru ada sayur ya kayaknya. Ini ada sayuran nih. Kan masih ada kardus-kardusnya buat ganjel. Oke. Ini ada anak gua nih. Anak gua mau ngikutin unboxing dia. Jidan. Ya. Halo. Unboxing lah ya. Halo. Umur berapa nih bang? Ini baru umur 10 bulan ini. 10 bulan? Nih tuh, ada yang pengen ikutan dia. Ikut unboxing ya? Mau masukin kulkas. Wah, masuk kulkas. Seneng ya? Gila dingin. Keren. Tuh, mau masuk kulkas? Masuklah. Dah, sama Mominya aja ya. Nah, Momi. Sayang Momi. Sama Mominya. Dah sama uminya. Jadi ini kulkas barunya. Ini kulkas barunya. Mantap lah. Udah semua bro. Sip sip sip. Template glass ini ya. Ini kaca nih bro nih. Tuh. Ini keluaran baru ini. Anti karat. Anti karat katanya kalau di iklannya itu ya. Iya. Kalau di iklannya itu anti karat. Ini deh yang anti karat itu. Oke, sekian dari gua ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua selalu ingetin buat kalian untuk subscribe dan like and comment, oke? Kalau bisa share video gua biar lebih berkembang lagi, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.